dan baik, diikuti dengan sesama. Jadi ilmu itu betul-betul pulang nanti ketika itu dapat ilmu yang luar biasa. Soal berikut ini, ayam, Bu, Ibu pernah sani, ayam majikan itu ada yang ala resto kayak McDonald, Ricis, majikan apa Kentucky, itu kan ala resto. Ada juga yang ala kaki lima, yang besar-besar, dagingnya sangat mitep, itu bermain tepungnya seperti itu. Nah, bagaimana cara memilih ayam? Untuk ala resto, Ibu bisa memilih ayam yang satu ekor itu beratnya antara 800 sampai 1 kilo. Nah, dari satu ekor tadi, tentunya kepala tidak ikut ya Bu. Kepala kan tidak ikut ya, sama ceker kan tidak ikut. Dalam satu ekor itu dibagi menjadi dua paha bawah, dua paha atas, dua sayap, terakhir dada dibagi menjadi tiga. Itu yang ala restoran. Jadi satu ekor ayam itu Ibu pilih yang beratnya antara 800 sampai 1 kg. Kenapa kita pilih ayam yang kecil? Karena ayam yang kecil itu masih muda dan dagingnya juga tidak terlalu tebal. Benda ini sampai ini bubunya berapa? Ya, ini kilo sudah. Belum. Oh, belum kreteng. Oh iya, kita lupa makan. Komponen pun aja enggak ada. Tepungnya nih. Ini tepungnya kan? Iya, iya. Oke, oke, oke. Ya, silakan. Sudah pinter-pinter banyak yang sudah kriting-kriting. Kriting ini cara nih. Mungkin masih enggak makan. Kalau gue jadi bisa gitu ya. Nah, permisi ya. Hati-hati, se. Mana tadi yang soda tadi? Oh, ini soda ya? Cabenya bukan cabai rawit, dan cabai itu bisa cabai aja.